Tapi kalau di-upload langsung 3 juta, upload apa? 3 juta views. Dibikin apa? Kamu tahu kalau kamu di-upload itu langsung berpilu satu orang ini. Yang nonton langsung masuk rumah sakit. Bukan saya ngomong, bro. Bukan saya loh. Hitung itu bro, begitu. Nah, datang bertambah sana. Suruh kesini, suruh kesini. Suruh kesini. Hei! Woi! Woi! Sponsornya guys, sponsornya minuman. Aku sendi. Kasih om, om. Sponsornya sore ini gorengan, nggak mah minuman dingin. Enggak biasa. Aduh, tidak bisa. Saya biasa minum susu. Wah, ini bisa pegang gorengan ini, tangan gosong ini. Aduh. Tangan itu. Kampas. Ada sabun. Ada sabun di belakang di samping. Hantam saja. Ini gatal. Malam tidur rontok sama kumis semua. Ada sabun di bawah jasnya sebelah kiri. Kau juga itu ada menggantar kumismu. Jelas sekali dia. Itu perlu ya. Itu maksudnya supaya kamu suruh kesana tadi. Kalian tutup pintu. Dia ngambil minuman yang sesuai bodinya. Pasar. Baru susu lagi, susu besar. Baru mau pakai conteng. Ekstra yang 1000 mili 1 liter punya. 1 liter dia beli ya? Mau besok beli yang susu kambing yang 1 jergen itu. Makan gorengan bro ya? Eh, gorengan. Kalau susu onta di sini mau saya beli susu onta itu ya? Weh, belum tahu. Kemenu aja begitu kan itu kalau ada mau punya metua itu dia itu permainan onta juga. Apa itu skupang ya aku mau kali anu itu yang apa itu martabak. Mau bikin martabak di sini penjual martabak. Nanti yang 42 tuh. Iya. Yeah. Ada lagi nih tuh. Ini nih. Saya punya barang itu berapa sudah pindah di 42? Tempelku itu terpaksa saya. Bukan sama aja itu. Tiup ini, tiup. Sudah bocor. Mulai liur yang muncul tuh. Lap aja itu. Ada sabun itu? Ini majin. Sampai cuci tangan. Yang ini. Yo lap semua aja. Buka aja itu ringnya, ada ringnya. Buka semua saja. Mancing kita sebentar yuk. Biasa buat pagi bermain. Dari kemarin gue bilang mancing. Bukan mancing mujair. Sampai kita hampir mati. Tidak naik.
Nanti teriak-teriak dapat ikan besar, terakhir dikejar. Udah angkat-angkat begini toh. Gimana? Tuh. Kau anjing, sapu tungkel, bangsat lari kau, sapu. Dia suruh lari. Tak bawa parang tapi mau dipotong. Iya, dia suruh lari. Tapi disuruh lari. Buka jendela ini, bro. Lari, kalau disuruh kita lari. Lari, kalau sepotong kita langsung. Dia suruh lari. Mana tadi obengnya? Ini, tang. Woi, tuh pergi mancing sana? Sore-sore. Mancing di sini. Mana nyorang kan itu? Mana nyorang? Bukan kita sering mancing. Besar kan di situ, dapat beri gap. Selain beri gap, nyukulir besar. Saya cuma dari sebelah sini, saya lempar ke sana pancing. Saya bilang, tinggal kok di rumah. Mana rokok saya? Mancingnya kita bawa, kita bro. Ada kuping plat. Iya. Mancingku. Kayunya mereknya Rucika. Pipa air. Itu bukan salak. Masih. Jangan kepaksa. Siapa yang saja? Bodoh ini dicungkil ini, Bos. Pelan-pelan kulihat. Tidak ada lagi anu lagi apa yang ada dipakai itu ya, biasanya ada anunya ini tidak ada. Yuk tarik keluar, tarik ke sini, tarik kemari. Pip boleh kecil saja, kasih maju di dalam. Ada ini, Bos. Sini bisa bocor ini, Umi, bocor. Di situ ya? Iya. Tarik itu, Pep, tarik. Ya itu. Pakai tang, mana ada tang? Tang di sana. Oh, tapi pelan-pelan kok tarik itu, pasti ada juga di sini. Pakai itu aja. Oh iya. Mau, Kak? Baik. Tarik. Cek, Pep. Datang runcing mah? Datang runcing. Tumbuk. Ada kah? Kau mau? Besok saya kue, kue. Mau mam sudah. Mana nih? Tidak buka, ada sabun. Bukan akan cuci tangan. Ada sabun kue. Tidak bukakan dulu. Tidak apa apa. Begitu sama mekanik kuku hitam tu. Salam kuku ireng. Salam kuku ireng. Terus saya cuci. Cap dengan bawahan satu. Tidak usah cuci tangan. Tidak usah, bro, sudah tak buka. Cici. Lagi. Sop-sopan. Cici aku coba. Cuci tangan, kan? Ada sabun sana. Ada mamaknya lemon sana. Menunggu dirimu. Anjing, belum habis ya. Jangan simpan ini. Ayolah. Tuap dia. Ni. Datang bumi. Aku dah ngopi lagi. Mana ikan? Ada kah? Tidak ada. Sudah hilang. Sudah. Tarik lap-lap je dulu itu. Berangkat konewa. Kacipiki kabar berangkat. Kedengaran dari sini tadi. Wow. Nanti belum cepat kacipiki berangkat merana lah. Enaknya orang. Siapin dong. Siapin. Mau berangkat ke Konawe sana itu. Saya kunyahkan tapi. Tewe Konawe. Cicilannya belum lunas. Bayaran topang sekarang begitu. Anu apa? Gris-gris putihnya itu kasih lap-lap. Lap di sini toh? Iya.
itu kok bukan yang dulu Pep. Bukan dulu ini. 5 red. Berlap-lap itu. Nanti koles di situ juga geris. Ini dibuka ini. Iya, orangnya itu. Oh, yang orang. Jalan berapa memang mau bilang di jalan? Tuh, Bang. Di atas yang jalan berapa? Satu hari tuh lapar aja. Kalau enggak ada masalah, bisa ada yang sampai lapar dibilang. Satu orang. Pak Agus itu baru bos. Ya, itu hari dapat. Lap judul itu baru pasang orang yang baru. Lihat orang baru akhir. Baru orang itu yang kok berkasih grease. Iya. Eh, kurang. Iya itu. Lalu kita cuma dua orang saja. Kita turun semua pertama semua. Dua orang dari satu hari. Rata-rata 6 red. Selama berapa hari? Dua hari, tiga hari. 6 red. 3 hari, 18 red. Untuk bawah ini? Hah? Untuk bawah. Iya, masih baru. Tuh. Mobil itu. Saya rata-rata di atas dapat 5. Segeris dong? Iya. Sudah santai. Sudah saya lepak satu. Hitungan retasnya juga, Men. Iya. Ini ada HP kupu ini. Ini HP? Foto kan? Ini soal kasih video. Oh iya, nanti aku nonton di YouTube. Dia nonton di YouTube. Nonton sendiri diri. Ulang lagi. Jangan kebanyakan. Oh, nanti 3 juta kasih views itu grisnya. Iya, dirinya itu. Silnya. Baru. Itu baru ini. Tajit. Baru tekan nanti buat dia sama ini. Dua orang pakai ini juga. Satu turun masuk. Sini. Mana tang? Mana nonton tang? Tang speed. Itu dulu. Kotakan di sini. Nah, baru kotakan. Ya, pas. Belum. Belum masuk di lubang. Belum masuk di lubang, so tak curah. Sudah tumpah. Iya. Itu sudah. Ini satu. Baru bibirnya itu sudah tumpah. Main kalau kita indelek ke dalam sedikit aja. Be. Sampai kena. Iya gitu. Celup. Kemancok. Ada yang mau suapi gorengan ini. Harus suap lagi. Masuk pas. Tekan aja dulu baru nanti di bawah baru. Tekan saya dulu tepap. Tekan di sini di atas sini. Nanti dulu. Nah, sebelah saja dulu. Si di pintu dulu dia tuh. Di pas di pintu baru kode. Tekan dar. Pas. Apa ya, tekan dua dong. Lagi. Enggak masuk. Pop. Encek dia. Ya.
Masuk. Kasih masuk sebelah-sebelah dia. Nah, kemasukan. Boleh. Masuknya kan? Saya bilang kemasukan. Embut. Embut. Boleh? Boleh, mantap. Wah, ini lagi. Buka dulu itu loh, ganti. Lap-lap. Saya ingat tadi itu. Kalau kayak orang lain buru-buru naik itu sudah. Karena tidak mengingat-ingatkan terus dari tadi. Ketinggalan itu. Terasa betul deh kalau turun di kilo 2 itu. Dua sih. Tiga kali dia. Ada nih. Ambil di bawah itu kalau dia waktu masih lubang-lubang begini. Kalau dia pas mau ratanya di bawah begini sudah bunyi dia. Iya, ya, habis miangin. Makanya gigi satu saja. Satu di situ. Jembret saja, nggak usah pakai rem. Terus-terus sampai di bawah baru. Habis patah per satu set. Kalau-kalau mbak laut gelombangnya di situ. Ya sama dengan yang. Kesini kak bos. Kasih pelicin. Pelicin juga dia. Butuh pelicin. Ini cewek-cewek keputihan. Di mana ya? Cewek keputihan? Nggak tahu juga. Bilang tadi bilang tidak pernah. Ketahuan mi kan? Ketahuan mi kartunya. Tadi dia bilang tidak pernah. Mengaku nih. Tanpa dia dasari. Sadari. Tanpa dasari. Setelah ngomong keras lagi. Ternyata dirimu pernah juga menikmatinya. Mati surga barang kesini. Kita kesini belum pernah. Tapi kalau sudah punya istri nanti baru kau bilang, kalau saya tahu begini, bukan saya, kami daripada bapak saya. Ini lagi bro. Kecil lagi yang kecil. Dalamnya dalam. Situ. Pengaman itu. Pasang pengaman sebentar. Lap sebelahnya, lap situ. Sebelah sana sebelah ini. Tontinya itu. Susumu belum habis. Basi sudah susu. Basi dimakan lalat. Masih habis memang itu. Supaya tumbuh. Susu campur dian Coca-Cola bagus. Tidak. Apa bilang tidak? Coba kau campur. Ini kau kasih grease tuh baru pasang itu. Makan gorengan. Yo. Tapi ini digitalnya itu bu. Itu kami menyuruh orang baby kampus lewat depan baby lagi. Nama si pegang mana dia? Sengaja dia. Apa musuh baby? Ada nanti dia loko aja begitu apa nak? Mengapa kita mau makan? Si kumis tidak peka betul. Suapi setengah. Lu tu kan kamu. Dan terus nanti. Kau lihat kita tahu. Warna kuning lagi. Ini diganti namanya Opi Kumis. Di malam jelas tuh jendok. Itu barusan cukur jembut itu. Baru jembut itu. Baru jembut. Kalau cukur panjangan. Kalau cukur kumis itu badan. Langsung sumina. Lain dinami tapi sumina. Mana bos boleh? Boleh. Mau dua pisi ini. Begini tuh? Mau ruang di sini. Anda pesan di sini ya? Ada itu. Oh di sini deh. Boleh. Ada orang kamu jatuh dia kalau ada jatuh ya, pesan sini orang yang dulu nanti papa anak orang yang pesan di sini dulu anak kandungnya nanti anak nama kandungnya kamu siapa kau di Morowa di sini itu bagaimana sih orangnya nak dulu sih dari kampung itu di penjara dulu ini toh yo
ambil itu istri mama ya. Mamanya dia. Berarti yang bodoh siapa? Saya. Mamanya. Enak. Ini lagi. Tahu anak kandungmu kan bikin kasih PP-mu. Dalamnya. Mungkin itu ya sini. Nah, karena memang sini, memang mama itu. Cantik. Ini pakai ini, bukan itu. Baru dia sering berpakaian pakaian apa? Ini. Nah. Baru kasih Inggris juga. Mama tirinya itu. Apa tetangganya itu? Tetangganya bilang kayak paling drama ini suka pakai anu. Mama tirinya itu baru anaknya pangean juga. Susah. Lincah betul Joko kalau hal-hal begitu. Langsung masuk di akalnya. Langsung masuk di akalnya. Nolak pikiran mana caranya kalau bukan dia langsung anu traveling dia buka YouTube langsung itu yang anu cari dia yang itu bahas ngewe. Oh pantas sama lama dada HP ku bro dan tujuh usaha HP ku itu yang di kantor lu tadi tapi jadi lah itu rusak layarnya. Kasih di sini juga, Pep. Di sini tuh. Atau di situ. Belum. Nanti bulan 4 itu. Kamu pas bulan puasa tanya puasa kayak puasa saja. Enggak, kamu kemarin-kemarin pas bulan puasa di sini puasa tidak? Tidak. Kamu sudah Nah, memang tidak mau full kalau pengangguran tidur saja setengah hari. Ada juga kasih jatah setengah hari kan? Tidak ada. Ada. Kurang berdua sih pasti ada setengah hari. Nanti jatahnya di jam 3 sore. Kalau kamu pas di salon saya. Bisa juga puasa setengah jam 12. Di salon saya ada tetap dapat jatah. Karena tidak ada yang puasa. Tidak bisa kayak jatahnya di luar kan? Saya masih di sini. Belum putus puasa aku begitu sampai salon terputus. Gimana? Boleh pas. Ini boleh situ juga kasih. Pas bulan apa? Pas lebarannya berapa hari ibu? Hah? Bulan. Hari di sini buat hari lebaran. Di sini liburnya setengah hari. Salat Id. Tanya dia orang bos. Boleh pasang jok. Ini cara terlebih memang aja bos. Nanti ada pengumumannya keluar. Yo ini kesini. Jam kedua. Kiri kanan dia harus ada yo. Nggak ada yang mau naik. Ini tuh bos siapa? Yo ini. Apa ini? Apa ini? Mancap tikus. Cepat. Ayo, anu, dongkrak. Katanya, "Bis. Gimana dia bilang ada selang?" Dongkrak apa lagi? Dongkrak yang ada selangnya katanya. Dia bilang telepon ke ibu. Oh, yang mana? Entar. Anu yang kami itu? Ya, sir. Ya, sir. Oh, anunya. Yang anu itu ya, Pak. Dapat kalau anu buat. Yang mana itu? Kasih tunjuk ya. Enggak ada lagi dongkrak anu gua. Nah, ambil lagi. Tidak pinjam. Pasang alinya apa yang padahal ada itu harus sudah dikasih tidak kemudian kasih rusak lagi mungkin. Win, saya punya belum selesai ya. Masih mau ganti palap dulu. Kalau enggak anu nanti besok pagi baru saya naik. Memancing dulu saya. Apa itu tugasnya itu sopir nih? Tapi, karena dia yang menentukan itu kalau nota selesai apa. Iya. Kalau nota tidak selesai dia kerjakan, dia proses itu dari yang dari pabrik. Dapat gaji belum gaji? Betul ya? Nunggu dia dulu baru selesai. Iya itu kasihan yang tengah mati tentang patin di pabrik itu. Baru jadi musim sini. Baru dia terus kasihan ini marah. Iya. Kasihan tuh dia. Orang berkantor bukan apa ini?
tanya kenapa lambat-lambat, bagaimana? Begitu dia turun minta nota di pabrik, dia bilang dengan tidak bisa kita kasih kalau tidak ada rekomendasi di kantor. Bagaimana ya? Bulan lalu kita lambat gajian gara-gara dia, gara-gara gitu kan. Nah sekarang sudah aman lagi ya. Cepat. Baru tanggal berapa kemarin sudah selesai dia punya proses nota banyaknya ini. Tulis tangan lagi. Kalau komputer mungkin. Sampai jam 1 malam dia nulis. Belum pagi-pagi sudah kasih lapor, kasih lagi syukur-syukur kamu, kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini, ngarap itu. Ganti-ganti nomor dia juga. Iya. Ganti-ganti itu nomor lambung, dia juga kasih. Makanya saya bilang, saya mau ganti, nomor apa saya pakai, saya tempel sendiri. Kasihan juga kita ya. Oh, dia cuma sendiri. Si rapat semua dulu yang lain. Ada cekir satu di atas, tapi bukan itu yang dia kerja. Cuma dikreser tok. Pokoknya kalau dia sudah lambat bro. Ini cepat kita kerjain paling kalau nggak besok. Nggak lambat kita kerjain. Coba lagi. Cepat kau orang gajinya putus kalau enggak besok lusa, kalau bukan lusa besoknya Senin atau Senin Selasa, ke Selasa Rabu belum selesai saya ngomong kemarin sudah dilihat-lihat pinggir memang pada bulan lalu tanggal 8 iya karena lambat prosesnya. Bayangkan tanggal 3 masih dia masih setengah mati dia terputar-putar di pabrik cari nota di mana-mana semua tercecer. Ya. Oh iya yang tercecer ini. Timbangan kita pak timbangan 2, timbangan 10, timbangan 14. Kasih cocok semua. 3. Tiga diambil. Apa nah. Satu hari dia pakai mobil Pak Yusuf terputar-putar di timbangan. Dicari nota itu. Baru bilangnya orang timbangan lagi apa? Anu Pak, harus ada apa dari kantor? Nah, saya bilang dia sudah tinggalin saja. Jangan deh. Biasanya kalau orang tambang pantasnya bawa amplop di ani itu biasanya. Iya, kan? Bawa amplop di gitu. Sering itu kalau mau gajian bawa amplop di timbangan itu. Ini tidak. Jadi kita tidak perlu diminta nota. Langsung, sudah siap bawa ambil nih. Saya lihat orang tambang mungkin. Ditambang di kontrak dalam beli semua. Kalau habis mau gajian itu sudah. Tapi cepat. Kesana semua itu kepala kendaraan itu. Ngambil nota sudah diatur sama anu orang timbangan tuh. Karena sudah dikasih pelicin. Tidak dipersulit, tidak dipersulit sudah. Nasi bungkusnya susah apalagi kopi moka. Ambil gitu. Cuma kita super-super aja kasih yang kadang-kadang batimbang dia itu kalau ada kopi moka kita kasih. Tidak terlalu dipersulit. Kasih dan kami helper tidak pernah kamu kasih. Jangan macam-macam mulu, we. Oh iya tadi Bu Bima. Tunggu minggu aja. Saya ambil sendiri uangku. Ini apa lagi? Ya mungkin saya ambil uangmu. Toki-toki gini bos? Boleh, toki-toki. Kamu pukul tadi. Alon-alon naik. Kalau yang ini enggak mbak diganti ya? Tidak om. Cuma saringan biasa sih. Jadi saya lihat dia orang dia ganti. Kayak plastik anu begitu. Tali. Iya tali rafi anu itu. Dia kayak saringan anu saya. Jaluk tolong. Betul begini. Mana kan ini? Oh, no way. Begini saja. Kamu mentang-mentang di video lama-lama kerja le. Iya. Tumpah ini bos, tumpah.
31 menit sudah ini. Cepat jamnya YouTube ini. Oke, pasang. Bawa jadinya ini. Mana 10-12 tadi itu? Nggak, bawa aja. Kita pasang. Baru pulang. Wih, makan dulu. Bawa bawang. Rem tangan punya. Pasang duluan 19 nya. Ini di bawah. Balak balik. Ah begitu. Putar putar lagi. Ini. Tidak kayak tadi. Cuma putar. Balas. Tidak. Mesti menghadap sana. Ah begitu. Pasang dulu 19 nya. Yang 19 yang Di sini. Yang di sini. Cuma lantai. Ini dong. Tarik ini saja tidak apa-apa. Selangnya tarik kemari. Boleh. Nanti kasih lewat ke atasan dia. Tidak lurus. Tuhan, ampunilah aku. Aduh. Minum. Miring. Miring. Coba. Tempel dia tuh, tempel dulu kepalanya tuh. Bodor. Jadi yang penting sudah kepala di pintu. Iya. Yang berbau-bau kepala ini. Harus dipegang dia di kepala. Kencangin dulu dia bro, putar saya bisa diputar. Leh, baru pasang di sini, tuh ada lubang. Ada bautnya tadi di chassis. Lihat atasnya dong. Yuk. Ah. Ya. Ya. Hah? Ah, tidak pandai, tiada itu. Brey. Yo, pasang dulu murnya di atas. Tumurnya di chassis. Aha. Mana temannya ini? Ya, di dekat telingamu. Aha. Biar gua lihat itu. Sebelah sana tinggal koraba. Ada?
Kalau sini orang bilang apa, stabilizer, padahal top room. Keras ya bos? Iya, keras jadi. Berapa sih? 12. Ada yang karet dindong. Ini kalau turun rem tangan, keluar angin berarti dia bocor. Kalau rem tangan turun di atas tuh, situ keluar angin bocor. Kalau mau buat tes yang ini, injak rem. Kalau ini injak rem keluar angin berarti bocor. Tiga ini sama depan satu. Yang ini sama kayak ini. Mana? Yang ini. Iya sama. Yang ini untuk rem tengah kiri sama belakang kiri. Kalau ini tengah kanan sama belakang kanan. Oh, ngeceknya kalau jarem keluar angin. Iya, berarti bocor. Kalau ini kalau tarik turun rem tangan. Bocor. Sama ini depan, kalau depan ini satu. Mana depan? Kiri kanan ini di itu. Enggak bisa kenal pot. Itu ngeceknya di mana tuh, Mas? Sama di jarem juga. Pas di jarem ada yang tiga itu ada yang bocor. Kalau ini untuk rem tangan punya. Iya. 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 Timbangan kosong. Kalau dia banyak lumpurnya di situ. Kalau timbangan kosong dia lebih daripada 3. Bisa sampai 3. Bisa sih. Harus dilonggari semua dulu tuh. Mulai dari situ. Pelan-pelan saja. Itu bisa saya putar. Itu baru dari atas tadi. Padahal pelan-pelan saya dari atas. Tinggal juga lingkup. Apa namanya sebutannya tadi itu, Bos? Lagi. Silkitnya tuh. Repair kit dari level up. Sedang rem angin. Rem anginnya. Belakang lagi. Dapat. Cari belajar yang sempit-sempit. Tuh. Ini masih siang loh. Siang sempit. Siang sempit tapi malam ada. Sempit-sempit. Enak. Nikmati saja. Sempitnya. Ganti apa semua tadi? Karet dindong? Karet dindong di atas. Per. Per juga? Per belakang? Belakang. Per yang paling silakan. Ayo kasih bal.
di pintu dulu lasonya tuh. Kepalanya baru muter kepala. Ntar dia tuh kalau masuk. Mantap. Semas dulu, jangan kepak, jangan aku putar. Aku dol dia. Semas dulu DP kepala. Kemana ini? Hah? Nah, begini kasih lurus begitu dia, lurus baru putar. Jangan suku anu. Takutnya dia miring. Dol. Bahaya kalau kepala dol. Enggak bisa produksi. Iya. Masih ini kos. Sudah masuk setengah, sudah mantap, sudah sama ya prosedurnya sama dia. Kayak hidupannya kita sebenarnya sama dia, selama dia berkepala ada lubang prosesnya sama. Iya, banyak dari yang pengalaman tentang kepala ini. Ini satu kerjaan dua pengalaman atau pengertian, dua pengertian. Tinggal praktek, ini praktek pertama sudah tuh praktek kepala. Aduh, boleh. Masih dia aja kalau mau diajak, kalau mau. Boleh, mantap. Masa dia bilang ngajarin saya naik mobil, nah, ini pintunya apa naik? Ya. Saya naik di mobil mau diajarin. Harap ini tampil lu harap. Nanti kalau laporan sama Nisa aja ya, ganti ini juga silkit anunya. Kalau laporan sama Nisa